kalau dulu balik jam 11 jam 12 enggak ada kami takut. Mak ini balik jam 10 be lagi ditungguin di sini sekarang kan. Banyak dimasuki kelompok-kelompok enggak bertanggung jawab itu nah itu kan. Rahasia umum ataupun jadi pengetahuan bersama bahwa daerah Ulu itu lebih kurang layak dibanding daerah Ilir. Ini sampah kadang-kadang buang. Tak kate, apa itu untuk membuang sampah di tempat belum ada diaduk oleh pemerintah atau lurah camat belum ada kan jadi sampah dilempar ke oleh warga ini sampah sampah plastik ini. Seharusnya pemerintah peka dengan membuat apapun itu. Dan ada bantuan sebenarnya dalam sampah itu, tapi mereka hanya datang pada saat waktu gajian. Jadi mereka hanya mau memungut datang petugas kebersihan itu pada saat bulan-bulan akhir. Jadi tidak membantu sama sekali sebenarnya.